Berikutnya pada kalimat fi taudil. Kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya, yang pertama adalah menebalkan huruf ta. Misalnya ketika membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya pada ayat yang kedua,
yaitu alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pada kalimat yaj'al kaidahum, kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya, yang pertama adalah tidak mengkol-kolakan huruf jim bertanda sukun. Misalnya ketika membaca yaj'al, bukan yaj'al. Sekali lagi, yaj'al, bukan yaj'al. Kedua, mengganti huruf ain menjadi huruf hamzah. Misalnya ketika membaca yaj'al, bukan yaj'al. Sekali lagi, yaj'al, bukan yaj'al. Kesalahan ketiga yaitu mengganti huruf ha menjadi huruf ha. Misalnya ketika membaca kaidahum, bukan kaidahum. Sekali lagi, kaidahum, bukan kaidahum. Berikutnya pada kalimat fi taudil, kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya, yang pertama adalah menebalkan huruf ta. Misalnya ketika membaca fi taudil, bukan fi taudil. Sekali lagi, fi taudil, bukan fi taudil. Kesalahan kedua, mengkol-kolahkan huruf bod. Misalnya ketika membaca fi taudil, bukan fi taudil. Sekali lagi, fi taudil, bukan fi taudil. Kesalahan ketiga, tidak menebalkan huruf bod. Misalnya ketika membaca fi taudil, bukan fi tadlil. Sekali lagi, fi taudil, bukan fi tadlil.